mau ngasih konteks ya, konteks artinya gedung ini bagi sejarah kota modern di Indonesia. Jadi gedung ini didirikan menjadi penanda dari awal dibukanya Omelanden. Omelanden tuh luar kota benteng Batavia. Jadi setelah perjanjian damai dengan Banten tahun 1675, itu mulai mengungsi keluar, dan terutama tahun 1630-an kota Batavia menjadi tidak sehat karena mereka banyak korupsi ya. Dan uang hasil korupsinya itu diinvestasikan dalam bentuk bisnis yang paling cepat muter duit. Bisnis apa? Gula. Nah, pabrik, kemudian hutan-hutan dibuka di tepian Ciliwung, kemudian dijadikan perkebunan tebu, dan ketika bisnis gula itu hancur, kalah sama gula dari Amerika Latin, bayangkan semua sampah, tebu yang sangat merusak tanah, itu akhirnya pada musim hujan, itu banjir membawa lumpur besar, dan ketika musim panas, lumpur itu membuat paya-paya, di mana menjadi sarangnya makhluk paling tua di kota Jakarta, di Betawi. Dua yang paling tua di Jakarta dan Betawi, satu buaya. Kedua nyamuk. Nah, nyamuk berkembang biak dan membawa penyakit-penyakit serem namanya Remiterende rocorstan misalnya. Demam maut, mati mendadak. Yang suruh ulang gua enggak tahu. Pengaruh obat. Artinya demam maut mati mendadak. Jadi kalau pagi ini kita ngumpul ini sekitar 100 orang, maka besok pagi kita separuhnya akan hilang karena mati. Jadi bisnis yang paling menjanjikan, peti mati dan pindah. Cuma dua. Peti mati dan pindah. Rumah sakit disebut Mordekuil, lubang kubur, karena lebih banyak yang mati daripada yang selamat masuk rumah sakit. Jadi banyak yang pindah keluar kota. Nah, salah satu yang pindah adalah Gubernur Jenderal Panderpara. Gubernur Jenderal Panderpara bikin rumah mengikuti apa yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal sebelumnya namanya Baron von Inhoff, yang bikin villa di Bogor yang kemudian sekarang jadi Istana Bogor. Nah, dia bikin di antara Bogor dan Batavia, Cimanggis. Dia buka Cimanggis, dia lebarkan jalannya dan menjadi tempat transit yang besar. Dia bikin pasar, dia bawa budak-budak yang banyak. Jadilah Cimanggis nih kota modern kedua yang lebih besar sebenarnya dari kotanya Cornelis Castelet. Tapi sekarang kita nggak pernah tahu Cimanggis itu dulu sebuah kota. Nah, jalan yang dibuka oleh Panderpara dan dibuka oleh Inhoff yang menghubungkan antara Batavia dengan Bogor, itulah yang pada masa zaman Dendels itu mengilhami Dendels untuk melebarkan dan menstandarisasi jalan, dan jadilah jalan Flotte Postweg, jalan raya pos, jalan raya yang menjadi nenek moyang, leluhur, ibu kandung dari semua jalan di Jawa dan kota-kota modern di Jawa. Jadi kalau kita mau lihat asal-usul kota modern pertama, selain Batavia, selain Bogor, selain Depok, itu adalah Cimanggis. Dan penanda dari kota itu adalah rumah ini. Rumah ini adalah penanda kota modern pertama. Salah satunya. Jadi kalau kita mau bicara tentang sejarah kota modern pertama, maka rumah ini menjadi penting. Jadi rumah ini nggak hanya skup kecil, lokal, Depok tok, Cimanggis tok, tapi dia memberi gambaran besar kalau kita mau bicara tentang sejarah kota modern di Indonesia. So, jadi kalau kita tidak punya artefak ya, maka sesungguhnya kita kehilangan satu bukti bahwa kota modern kita itu bukan tumbuh setelah jalan raya pos jadi, tapi jauh sebelum jalan raya pos jadi. Selang 50 tahun sebelum jalan raya pos jadi, rumah ini sudah memulai menjadi prototipe dari kota modern Indonesia. Nah, jadi menurut saya ini situs yang sangat penting, bukan hanya buat Depok, bukan hanya buat orang Depok, bukan hanya buat orang Jakarta, karena menandai hubungan awal antara Jakarta dengan Depok, tapi juga dengan kota-kota modern di Jawa, karena dia ibu kandungnya, buah garbanya dari kota modern di
Jawa dan otomatis sebenarnya di Indonesia. Dan yang paling menarik menurut saya, rumah ini Panderpara yang membangun itu gubernur jenderal yang terkenal paling korup. Paling korup dan memimpin paling lama. 14 tahun memimpin. Tapi paling takut sama gereja. Hampir mayoritas uangnya diinvestasikan untuk dua hal. Pertama untuk bermewah-mewah, kedua untuk gereja. Seluruh anak yatim ditanggung hidupnya oleh Nyonya Panderpara dan Panderpara. Orang yang sangat dihormati oleh gereja, tapi korup dan paling senang menunjukkan pra and pral, kemewahan dan kemegahan. 4 tahun setelah dia bangun rumah ini, tahun 1775 sampai 78, dia membeli rumahnya Gubernur Jenderal Mosel yang paling mewah di daerah Senen, yang sekarang jadi rumah sakit Gatot Subroto. Dirobohin rumah itu. Dia punya villa lagi satu di dekat Ancol juga hilang. Jadi kalau kita mau ngomong dan mengenang melawan korupsi, maka rumah ini menjadi penting. Kalau kita mau ngomong melawan korupsi dan kita takut sama agama daripada mau korupsi, rumah ini menjadi sangat penting. Karena rumah ini penanda bahwa agama dan korupsi itu bisa jalan bersamaan. Agama bisa menjadi laundry bagi aktivitas kejahatan. So, jadi menurut saya sejarahnya layernya berlapis-lapis. Dan karena itu dia menjadi penting seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Pertama, dia harus diselamatkan dan diberi ruang yang ajak sebagai Lanhaisen. Karena ciri dari Lanhaisen adalah rumah yang mewah dan halaman yang luas. Situsnya dipertahankan. Kedua, mungkin situs itu bisa digunakan sebagai ruang publik dan bisa gampang diakses publik. Hari ini kita rumit sekali mengakses rumah ini. Kasihan yang jalan kaki, kami minta maaf harus menunggu lebih dari sejam untuk bisa masuk. Artinya rumah ini tidak bisa diakses oleh publik. Jadi sekali lagi, situs-situs sejarah di Depok yang baru dilindungi oleh Undang-Undang nomor 10 ya Bu? Nomor 11 tahun 2010, salah mulu saya. Itu hanya satu tempat. Tempatnya Pak Perdi, Depok Lama. Tempat yang lain tidak ada satupun yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Masyarakat Bu Farah itu sudah ke BPCB Serang, sudah terdaftar, tetapi pemerintah Depok tidak mau memfollow up. Depok kota besar satu-satunya yang tidak punya museum. Iya benar. So jadi alangkah pantasnya kalau tempat ini nanti, itu ada Kang Oman, salah satu tim dari UIIII, staf khusus Kementerian Agama. Asik. Nanti bisa kasih bisikan maut kepada Menteri Agama. Kasih istilah orang Betawi Bang Yahya, diresep-resepin. Supaya gimana caranya gedung yang sangat historis ini bisa diselamatkan dan bisa menjadi aset, yes, bukan hanya kota Depok. Tapi aset bagaimana sebuah kota bisa kelihatan beradab, berbudaya, itu ditentukan dengan pertanyaan, seberapa baik kamu merawat situs sejarahmu? Depok paling susah jawab itu. Jakarta sangat susah jawab itu. Dan kota-kota di Indonesia sangat susah jawab itu. Jadi saya happy bahwa hari ini banyak sekali komunitas yang gabung. Banyak sekali masyarakat yang gabung. Dan itu menandakan kita mulai insap apa itu kota yang beradab. Dan memang cari kehidupan yang beradab belakangan ini sangat susah. Tapi saya percaya dengan banyaknya yang datang, kita punya masa depan untuk bikin kota yang beradab. Bukan hanya sadar situs sejarahnya, tapi sadar bagaimana situs sejarah itu bisa difungsikan sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau. Thank you, thank you, thank you. Marilah kita bersama-sama melindungi dan merawat cagar budaya Rumah Cimanggis ini. Sebenarnya bangunan ini kita pengen nanti dikonservasi sebagai museum atau apa, kemudian menjadi ruang publik
dan dari lahan yang seluas ini juga tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik gitu kan. Jadi ruang terhijau yang dimiliki oleh instansi vertikal tapi dikontribusikan sebagai bagian dari keseimbangan lingkungan. Jadi ini mungkin bisa jadi ikonnya. Kita tidak ingin ini digusur atau dihancurkan, justru direstorasi, direnovasi, kemudian dikembalikan kepada bentuk semula sebagai sebuah pembelajaran, mungkin bukan saja sejarah tapi juga bagaimana mempertemukan antara arsitektur yang dulu lagi jaya di Eropa dengan arsitektur Nusantara yang beriklim tropis. Selamatkan rumah Cimanggis, situs sejarah, agar kita punya kehidupan berkota yang waras. Thank you.